malam, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada sahabat Kang Dadang SIA 78 channel. Hari ini saya berada di bundaran suci. Kita akan menelusuri indahnya pagi di jalan Karangpawitan, dari mulai bundaran suci ini sampai ke batas dengan Suci Naraja ya. Jalan Karangpawitan ini adalah jalan yang cukup strategis karena di jalan ini yang akan menghubungkan ke berbagai kecamatan dan objek wisata yang cukup terkenal ya, yaitu Talaga Bodas yang berada di Kecamatan Wanaraja. Biasanya di pagi hari menjelang jam-jam kerja ataupun di siang dan sore hari jalur ini cukup padat, bahkan menjelang bulan Ramadan atau di bulan Ramadan kemacetan di sini ini cukup panjang di jalan Karangpawitan. Apa sih masalah kemacetan di sini? Ya, di samping kendaraan yang semakin banyak, juga banyak keluar masuk kendaraan-kendaraan dari berbagai daerah ya, dari sebelah kiri, sebelah kanan, ya. Termasuk kendaraan-kendaraan tradisional, kan. Termasuk juga ada pasar Karangpawitan. Pasar Suci atau pasar Karangpawitan ya. Ini saya masih berada di sekitaran Paledang ya, udah lewat Paledang. Ini di depan itu ada pasar yang kalau belok ke kiri itu bisa ke Godog, bisa ke Perum Cempaka. Ini cukup padat nih. Ini sekitar pukul 7 lah, sekitar jam 7 pagi lebih mungkin. Indah sekali pemandangannya itu, lihat di hadapan saya tuh apa ya, ada matahari terbit, terlihat awan seperti berserakan ya. Inilah keindahan alam Garut ya. Tapi bukan konon katanya, sudah diinformasikan nanti untuk menghindari kemacetan di Karangpawitan, di Suci, di Wanaraja, pemerintah Kabupaten Garut juga sedang membuat jalur lingkar luar yang hubungan Sukawening sampai ke Perum Cempaka itu kalau tidak salah ya. Nah ini nih yang kalau belok ke kanan ke Perum Cempaka ya. Ini bisa cukup menimbulkan kemacetan di daerah sini nih, di pasar Karangpawitan ini. Jadi cukup strategis lah jalan ini, di samping menghubungkan pusat kota Garut ke berbagai kecamatan. Ada kecamatan ya Karangpawitan itu sendiri, Suci Naraja, selain Suci Naraja ada Wanaraja, Sukawening, Karangtengah, Pengatikan, Cibatu. Bahkan kalau kita mau ke arah Malangbong, mau ke arah Tasik, kita bisa melewati jalur ini ya, terusin. Karena kalau di hari libur itu di daerah Banyuresmi juga sering menimbulkan kemacetan ya. Jadi sama-sama aja lah. Tapi kalau lebih pagi lebih enak jalan sini, jalannya bagus ya. Padat-padat sedikit lah, nah, itu biasa kan ya. Kita masih berada di sekitaran daerah Karangpawitan, Kabupaten Garut. Oke, selamat menyaksikan videonya, mudah-mudahan bisa jadi referensi bagaimana situasi jalan Karangpawitan di awal tahun 2024. Awal tahun 2024 semoga bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Thank you.
dong. Eh,